What's up guys, jadi di vlog gue kali ini gue mau ngeliatin apa yang gue kerjain hari ini. Jadi langsung jangan skip dulu dan lihat dan tonton sampai full guys. Aku klik kabel plastik guys. Jadi di sini untuk menopang kabel dengan ukuran 10 mm dan size nya 10 mm nih guys. Dan ini adalah visor guys. Jadi ini adalah menopang ketika baut tidak bisa masuk. Ini adalah penahannya guys. Jadi ini jalur masuk untuk memasukkan sebuah baut guys. Tentunya dulu mau kemarin asing dengan ini adalah saklar tunggal guys. Jadi anda ini adalah kontrol untuk lampu satu, jadi bisa di ada dua lubang untuk memasukkan kabel agar sumbernya nih guys. Ini ada bautnya dan ini adalah colokan atau stop kontak. Jadi ini adalah lubang untuk mengambil daya seperti casan, kulkas atau sumber daya lainnya. Memiliki dua lubang untuk memasukkan kabel guys, jadi bisa sama dengan saklar ya guys. Dan ini adalah solasi guys, National Fake Electrical Type. Jadi ini sangat penting dalam bidang instalasi untuk melindungi kabel agar tidak terjadi konslet guys. Untuk menjaga keamanan itu adalah yang terpenting. Dibilang ini adalah kepala dari MCB guys, yang kalian lihat di rumah masing-masing. Dan ini bisa dibuka seperti ini. Oke, bisa dibuka dan terlihat aman guys. Lalu kita kembali tutup. So what's up, jadi pekerjaan gue udah selesai, gue bakal kembali pulang lagi ke pemangkat. Cepet apa? Oke. Okay.